Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. Berdoa. Sedangkan gagasan pendukung
yang melengkapi. Oke, baik, Ibu sudah tulis tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Ada yang bisa baca? Baik, Bu. Oke, teman-teman, Putri baca. Tujuan pembelajaran 1. Setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf teks. Oke, baik. Coba yang belakang, Nasrul, baca dan nomor 2. Nomor 2, setelah membaca tentang keragaman budaya, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dalam bentuk peta pikiran yang tepat. Oke, baik. Anak-anakku semua yang baik di depan maupun di belakang jelas tidak tinggal di situ tujuan pembelajarannya? Jelas. Jadi pembelajaran kita tentang ide pokok
Oke. Kalimat yang berada di akhir. Kalau kalimat akhir ada yang tahu? Apa? Nama lainnya kalimat campuran? Kolaborasi. Oke, kolaborasi. Maksudnya kolaborasi yaitu antara induktif dan deduktif. Baik. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Saya rasa sudah paham tentang ide pokok. Nah, selanjutnya gagasan pendukung. Pada setiap paragraf itu, selain ide pokok, juga ada gagasan pendukung. Nah, ada yang masih ingat gagasan pendukung itu apa? Oke, jadi yang dikembangkan teman-teman tadi sudah benar bahwa gagasan pendukung itu kalimat yang melengkapi maupun apa tadi? Menjadi penjelas. Sampai di sini sudah dipaham? Paham. Oke, baik. Selanjutnya kalau anak-anak sudah paham, kita akan melakukan literasi. Coba anak-anak melihat di teksnya itu, di bukunya ada teks. Coba sudah lihat semua? Sudah, Bu. Di situ teksnya tentang apa? Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat
kita kelompok saja. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, baik. Oke, baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Ibu bagikan lembar kerja kelompoknya? Oke, ini ada. Di sini kita ada lembar kerja kelompok. Nah, aku semua coba tulis nama kelompoknya, kelompok berapa, terus nama anggotanya. Setelah itu coba dan aku perhatikan dari teks tersebut tadi yang telah dijelaskan di sini paragraf 1, 2, 3, 4 dan paragraf terakhir. Ya, coba dan perhatikan di kalimat tersebut, pada teks bacaan tersebut, yang mana gagasan utama dan yang mana gagasan. Oke, baik. Di situ nanti anak-anak tulis yang gagasan utamanya mana dan gagasan pendukungnya mana. Berada di kalimat awal atau akhir atau dia merupakan kolaborasi. Sudah dipaham? Sudah. Oke, selanjutnya itu lagi. Aku beri waktu untuk kerja kelompok sekarang. Dan paragraf keempat yaitu budaya terakhir sangat menarik untuk dipelajari di sekitar.
yaitu kebudayaan Indonesia memasak beragam kaya dan mengagumkan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Dan selanjutnya kelompok terakhir naik, itu kelompok 1. Baik, jadi pokok dari paragraf 1 yaitu budaya Bali sangat beragam, dan paragraf 2 rombongan Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Tadi anak-anak sudah perhatikan semua jawabannya kelompoknya? Sudah. Capek, ibu udah bilang capek.
Jadi pada hari ini sebelum pulang anak-anakku coba semua bukunya, pulpennya dirapikan atau semua ditaruh. Jadi kita pelajaran kita pada hari ini sudah mau yeah.